saya rasakan mula-mula takut jugalah dengan dapat vaksin tu. Tapi bila sekarang kes dah meningkat, jadi rasa vaksin tu diperlukan lah, memerlukan lah. Sebab macam saya ada baby setahun 7 bulan, jadi saya ingin melindungi dia jugalah daripada penyakit ni. Sepatutnya kami seperti kaum rasli, sepatutnya untuk kalau boleh cucuklah vaksin ni, terimalah vaksin ni, sebab kita ingin melindungi orang lain juga, macam keluarga-keluarga kita, mak ayah kita yang berpenyakit lebih tinggi daripada kita, jadi diorang risiko, jadi kita kena ambil vaksin ni lah. Betul-betul saya teruja hari ini, betul-betul saya berterima kasih pada kerajaan untuk orang kampung. Sekurang-kurangnya kita dapatlah rasa himah dia kan, apa rasanya vaksin ni, macam mana kan rasa. Tapi syukurlah kita tak rasa apa-apa. Mula-mula nervous, macam takut pun ada. Kita rasa macam mana lah lepas nanti cucuk rasa kan. Tapi akhir-akhirnya dah cucuk ni rasa biasa je, macam tak ada apa. Saya harap mana yang kampung-kampung yang belum cucuk tu, cucuklah kalau boleh. Macam apa, tak ada apa punya lah. Ini untuk semua orang kan. Semua jangan apa, jangkiti virus kan. Mula akak dengar apa vaksin ni, akak rasa seronok lah. Akak memang nak cucuk lah kan, sebab akak ni kerja kan kat luar. Melalui pun akak tentu balik, risau juga kita balik dari luar, sebab kita nak jaga juga anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Itulah akak memang tunggu-tunggulah nak kena vaksin ni lah. Akak rasa berterima kasih lah dekat apa, melalui Jaguar yang mana yang ingin menjaga kami lah, kami orang asli, bahasa-bahasa kami. Rasa bersyukur lah, rasa terima kasih. Rasa saya lah hari ini cukup gembira bagi saya. Pasal apa gembira? Bila saya dah kena cucuk ni, saya dapat bebas nak ke mana saya pergi. Masa itu saya takut lagi lah nak ke sana ke sini. Kalau saya minta tadi, saya nak minta kan 2 kali, senang. Tak payah lagi kita nak tunggu lama-lama kan. Tapi tak boleh. Saya ucapkan pada orang asli yang lain-lain ni, cucuk lah, tak ada apa. Tak ada apa benda, tak sakit, tak ada apa. Kita ni menjagakan keselamatan kita, anak-anak kita, bini kita, atau saudara kita yang datang ke rumah kita. Mana kita dah ada, kata orang tu, dah ada tabir lah kita ni menahankan badan kita. Saya pun mintakan terima kasih pada Jabatan Orang Asli Jaguar, YB, atau ke siapa-siapalah, apa wakil-wakil rakyat di Ulu Selangor ni. Saya ucapkan banyakkan terima kasih lah kepada diorang, pasal apa diorang boleh menolakkan kampung kami di sini.